aglonema epipenga. Ini saya cangkok karena batangnya panjang. Jadi saya ingin akarnya tumbuh lebih ke atas, nanti akan saya potong ini dan meninggalkan bonggolnya. Nah, ini jamur, sayangku. Hati-hati ya. Dalam jumlah kecil sepertinya tidak bermasalah, tapi lama-lama dia akan mengganggu pertumbuhan. Nah, ini kayaknya disemprot pakai fungisida. Ini saya pakai pisan 20 ya. Habis itu terus kita bersihkan. Kita bersihkan. Kalau agak susah bisa pakai sikat pelan-pelan atau pakai busa. Nah, seperti ini dibersihkan pelan-pelan aja tuh. Tuh lama-lama hilang kan? Tuh. Nah. Lama-lama hilang kan? Seperti itu. Dibersihkan semua sampai bersih ya. Terus habis dibersihkan, disemprot pisan lagi. Gitu. Oke, saya akan lanjut membersihkan yang sebelahnya. Oke ya, saya pakai ini. Selamat berkebun, semoga tanamannya sehat dan subur ya.